Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Apa tu? Kami semua rasa sangat bersyukurlah direzekikan dapat peluang share ilmu pengalaman hari ni. Jadi bonda, kita ajak semua anak-anak bonda yang live dengan kita ni, bonda, kita mulakan dengan yeah. Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur Allah rezekikan pagi ni kita dapat live bersama, dan nak ucapkan terima kasihlah pada mereka yang komen kat sini. Boleh, kalau sesiapa ada soalan-soalan nak tanya pun boleh letak dekat dalam ruangan komen ni. Ramai bonda, kita ada Hanani, ada siapa lagi ni? Excited tu Lofa, semua Lofa, you're my idol. Haris, Lofa, bonda, Khalid, kita mesti ucap terima kasih tau, bukan senang. Yeah. Satu orang muda, satu ada baby kecil, pukul 7 nak kena top form, nak kena cakap, subhanallah. Hormon tu kena cuk, laju terus. Yeah. Haris, thank you tau. Terima kasih. Oh, ada daripada Indonesia juga. Terima kasih. Sila nyatakan anda menonton daripada mana live ni, bagi tahu orang Ipoh ke, orang Perak ke, rata mana sajalah. Ha, bagi tahu. Dan nak tanya apa khabar Lofa dan Riz? Okay, Alhamdulillah. Dan Bilal. Mana cucu bonda tu? Bilal tidur lagi ke? Tak. Dia baru 5:30. Dia dekat. Oh. 5:30 dia basically start his day. So dia akan very very active. Dia akan main. Dia akan berbual. Sekarang dia tengah menyusu sekejap. Masya-Allah. Alam clock tu eh. Ha, itu perfect timing sebenarnya. Kita punya hormon dah bangun dah 5:30. That's the real thing. Syukur Alhamdulillah. Dan kita tengok dua ikon ni, Allah izinkan kita dapat berkenalan dengan mereka, kita dapat belajar banyak pada perjalanan kehidupan mereka kan. So, bonda, kita mulakan dengan tetamu kita lah bonda eh. Sure, of course. Bonda nak dengar je ni. Ah, boleh nak dengar aje. Yeah. Okay. apa ni? Ni ramai yang menonton daripada Melaka, daripada Sarawak, Perak ada semua Melaka lah. Terima kasih. Brunei pun ada. Terima kasih semua yang menonton daripada Kelantan. Baik. Puris dan Lofa, mungkin kita juga nak dapatkanlah. Sebenarnya kita ni dah menghala ke penghujung tahun kan. Soalan Disember yang paling famous, apakah azam anda bagi tahun 2023? Itu dah biasa sangat kita dengar. Tapi sebelum kita nak menghala ke azam, kita nak toleh sekejap. Tahun 2022, apa yang telah berlaku dalam kehidupan Puris dan Lofa yang di mana you guys see itu adalah sebagai satu hadiah daripada Allah. Satu, dia bentuk ujian, tapi lepas tu rupanya ujian itu adalah satu hadiah yang cukup luar biasa. Boleh kongsi tak sikit tak cabaran kehidupan tu? Soalan heavy terus lah. Wow. Siapa nak mula tu? Cakap dulu. Satu ujian yang merupakan hal yang biasa. Kalau dah di macam saya ada mention baru-baru ni dalam satu talk show tu, saya kata ada orang tanya, susah tak jadi ni Lofa ni macam tu. Jadi saya cakap lah, saya kata mestilah dalam setiap kehidupan seseorang mesti ada baik, ada buruk, mesti ada lebih dan kurang. Dan setiap apa ujian, setiap apa nikmat yang Allah turunkan kepada kita tu dalam bentuk rezeki, wang ringgit ke, anak ke, kebahagiaan keluarga, semuanya sebenarnya juga adalah ujian. Dan macam mana kita nak tengok benda tu? Contoh saya cakap macam anak kan. Allah berikan ramai orang yang diuji dengan tidak ada zuriat. Bila kita berikan zuriat anak dengan begitu mudah, Masya Allah Tabarakallah, tanpa kita kadang-kadang kita pun tak sangka begitu mudah Allah macam berikan anak ni kan. Sebab dalam keluarga saya pun ada yang melalui ujian yang sama. Jadi tapi sebenarnya dalam keadaan kita bersukaria, kita syukur, kita happy tu, kita sentiasa kena ingat anak ni adalah ujian kita. Kalau kita tak besarkan dia dengan didikan agama yang betul, dengan penghayatan agama yang sebenarnya, nanti bila dia makin besar, dia sebenarnya adalah penyebab penarik kita ke neraka. Jadi dalam sama juga dengan wang ringgit. Kalau kita pun usaha payah, pening kepala, crack our head every day untuk pergi cari rezeki, buat buka bisnes tu, berbagai-bagai brand, tapi kita tak salurkan duit itu kepada jalan yang betul, tak gunakan dengan yang betul, tak cari rezeki yang berkat, benda tu sebenarnya membuatkan kita lebih stres, lebih sempit dan lebih teruklah di akhirat nanti. Macam itulah. Wow, subhanallah. Puris,
Dulu saya risau juga nak bagi dia bercakap orang. Saya rasa elok saya tak ada lah kot. Dah okey. Eh, jangan je tu. Suka dengar orang lelaki punya point lain kan, pemimpin. Silakan Riz. Ujian ni. Watilkan ayam nuda wiloha baik. Itulah hari yang silih berganti dalam Al-Quran. Maksudnya silih berganti ni ditafsirkan hari-hari yang ditentukan ada dia punya cerita dia lah. Dia sekecil benda sehingga sebesar-besar benda. Ada orang anggap satu benda tu kecil tapi ada orang anggap benda tu besar. Contoh, tengok kepada apa kecenderungan hidup dia. Dan kecenderungan yang paling baik untuk seseorang itu sensitif dan cukup-cukup ambil berat adalah kecenderungan agama lah. Mana yang kita tahu, suara sekat-sekat betul ke ni? Ada orang kata suara sekat-sekat. Sikit je. Boleh. Apa boleh dapat? Boleh. Dapat faham. Saya time theory je lekat-lekat. Dia okey semua. Baiklah. Time lofa okey. Time theory tak okey eh. Kena kacak klater mak. Baik. Kat mana tadi? Okey. Jadi apabila seorang itu Allah SWT dia sensitif sedikit. Maksudnya dalam bab-bab agama ni dia lebih sikit nak menjaga. Maka itulah satu perkara yang baik bagi dia dan baik untuk akhirat dia. Dan tak ada perkara dah lebih besar daripada ini selain daripada seorang itu cakna dia tu besar dalam agama dia. Jadi kalaulah ada orang tu nak ada ujian dalam hidup dia, ujian yang terbesar kalau daripada pandangan saya lah adalah ujian yang apabila dia tak ambil kisah langsung dah. Macam bangun pagi, zikir pagi dia tak buat pun dia tak rasa apa-apa. Subuh berjemaah kat masjid pun tak rasa apa-apa. Macam saya dulu, ada satu hari saya ingat lah. Ayah saya ni bangun pagi, kita ada terlewat sikit lah. Ada sehari kita terlewat sikit. Bukanlah terlewat waktu, terlewat tak sempat nak berjemaah di masjid. Tiba-tiba dia menangis dekat-dekat sejadah dia lah. Apa tahu? Adalah dulu sekitar belasan tahun, 17 ke 18. Lepas tu kita katalah, apa hal dia menangis pula hari pagi ni. Kan? Jadi kita pun duduklah duduk tunggu nak tahu reason kenapa dia nangis. Tapi dia tidaklah nangis merengik seperti anak ni menangis. Keluar mata macam tu lah. Cuma dia diamlah terisak sikit. Lepas tu dia pun ambil kitab. Jadi dia buka kitab tu dia baca tentang kelebihan orang semua yang berjemaah di orang lelaki lah berjemaah di masjid. Dan sampailah hari tu Nabi orang ada seorang sahabat ni dia kata walaupun kaki dia ni sakit dan kaki dia patah, kalau dia tak dapat pergi semayang kat masjid, dia tak rela untuk dia semayang seorang-seorang. Maksud kalau kaki patah pun dia nak pergi ke masjid jugalah. Allah. Buatkan kita semua ni jadi rasa sebab jugalah kan. Sebab tu kita ni tak sakit kaki pun. Bahkan sebab lagi ada kan. Tapi kita tak pergi semayang masjid ni buat macam tak ada apa. Sedangkan banyak dalam mazhab Hanafi utamanya wajib. Daripada orang lelaki kalau tak semayang masjid tu bukan benda kecil lah. Benda yang besar sebenarnya. Jadi gitulah. Untuk kata ujian ni setiap waktu pun kita dalam ujian tu pandangan saya. Allah. Maksudnya ujian tu tak semesti dalam bentuk macam dugaan yang besar-besar. Macam tadi yang Riz cakap tu, pagi tadi kita boleh cermin diri kita dulu kan. Kita audit sekejap apa kita dah terlepas pagi tadi. So maksudnya ni teguran daripada Allah, ilhamkan melalui Piyuris, melalui Lofa. Jadi insyaAllah nak ke Zuhur ni, insyaAllah yang mana lelaki-lelaki, yang mana isteri-isteri tu boleh pesan dengan bang, tak pergi masjid ke bang? Jom pergi masjid. Contoh kita azamkan. Bunda, hari ni kita boleh tengok macam selalu kita bincang lah ya. Hari ni sangat mudah orang declare diri dia, anak-anak muda sangat mudah declare diri dia. Oh, saya ada anxiety, saya ada panic attack, saya ada double depression. Ya, mungkin betul mereka ada cabaran-cabaran tu. Cuma mereka ni tak tahu cara nak handle. Kadang mereka tak siapa-siapa pesan, tengok orang lain pergi makan pil. Pergi makan pil, ubat apa-apa tah. Wa'na'uzubillah mizadik. Pergi healing tak apa-apa. Pergi healing tempat yang tak tentu hala. Campur laki perempuan dan sebagainya lah. Ya, pilihan mereka. Cuma bonda, kita nak tahu. Ada tiga perkara yang membuatkan manusia ni rasa stres. Pertama, pasal jodoh dia.
pasal jodoh pertemuan silaturahim dia, hubungan dia dengan orang. Kedua, dia sangat risau, dia sangat stres. Ni ustaz, seorang ustaz beritahu pasal rezeki dia. Dia sanggup tak tidur malam, sanggup bagi macam-macam lah apa saja, tapi sebab dia risau pasal rezeki. Ketiga, dia risau pasal kesihatan dia, pasal kematian. Ada tiga perkara ni je yang membuatkan manusia akan stres sangat-sangat. Ya, yeah. Jadi bunda, tiga perkara ni macam mana kita nak handle bunda? Dia macam ni. Kalau kita perhati tiga-tiga perkara tu, semua tu dalam kawalan ke luar kawalan kita? Luar kawalan. Yes. Dan penyebab utama manusia stres ialah mereka rasa mereka boleh kawal. Sedang kita la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia hakikatnya lemah, hina, miskin, jahil. So kalau kita tak internalize bahawa kita tak ada apa-apa, maka kita akan jadi orang yang cuba nak control. Kita nak dapat semua. Jodoh, rezeki, ajal, semua dah tertulis. Semua we cannot go. Tetapi bonda nak nak channel stress tu kepada benda yang lebih dikawal dan lebih move forward. Apa dia? Kita dua jenis stres. Stres positif, stres negatif. Stres positif, dia panggil eustress. Medicalnya kalau hypothyroid, eustress. So eustress tu memang mesti ada. Satu lagi, stres negatif, dia panggil distress. So kita penyakit pun penyakit. Nak tahu yang mana, senang aja. Stres positif ni, macam Piyuris kata, kita kena pergi masjid. So, bila kita tak pergi masjid, kita patut tak baca zikir pagi, tak baca almut nak tidur malam. So, maknanya benda yang Allah suruh kita tak buat, kalau kita rasa stres, dia akan push us into action. Dan menyebabkan kita mendapat hasil berbeza. Kita move, kita action, kita dapat hasil best. Tetapi kalau distress ni, kita stres, kita jadi lumpuh. So, sebab tu bunda kata, kalau positif, laju. Negatif, lumpuh. Kalau positif, perform. Kalau negatif, paralyze. Ha. So, bunda faham bagi siapa yang stres ni because kita tidak faham empat perkara. Sebab itu kalau orang kenal empat ini, memang hidup dia best. Yang pertama, kenal diri. Selagi kita tak tahu hakikat diri kita daripada mana, nak ke mana, kenapa, tak boleh. Number dua, kenal Allah. Sebab macam mana kita nak pergi masjid macam puri piris cadang, macam mana lofatu ta'arat sempurna. Sebab merasa Allah melihat tu. Kenal Allah, Allah sifat Allah yang baik tu. Yang ketiga, kenal dunia. Bahawa dunia ini satu ujian, macam Rofa cakap ya, ujian. Because ujian mesti macam ni. Kalau kita dapat toy, mainan, anak kita beli mainan, mainan tu dia masukkan dalam air, rosak. Tentu tak bijak. Macam kita juga, kata dapat harta, semua yang harta, pangkat semua ada tu. But this thing make you go jauh pada Allah, itu fail. Sebab kita lulus ujian hanya apabila dua perkara. Makin dekat dengan Allah dan akhlak bertambah. So bila kita kenal Allah, senang kita nak taat. Kita tak boleh nak taat pada benda kita tak kenal, zat yang kita tak kenal. Dan yang keempat, kenal dunia, kenal akhirat. Dan kalau kita always, ini something Riz, Lofa, Talib, penonton sekalian. Every time, Buddha kalau cek mata patient kan, macam semalam orang tu datang, mata dia sebelah dah tak nampak. Sebelah lagi tinggal kena ubat, you know. And then, susahlah hidup dia. So, macam mana Buddha sebagai doktor nak comfort patient always? Because doktor ni, dia cure sometime. Relief often, but comfort always. So, Buddha katalah, ingat hadis tu. Air lautan, ambil jarum, taruh atas, yang tinggal tu dunia. Dan semua tu akhirat. Allah. Dan juga talib bagi orang tua-tua kan. Alah makcik tak apalah. Kita umur berapa makcik? Saya pun dah 64. Tak apa, tak lama makcik. Sekejap aja. Nanti best kat syurga. Nak makan buah, pokok buah datang juga kita. So, kita like kan. So, inilah kalau anak-anak yang dengar ni semua, you all. Every time you nak stress, you lihat diri. Aku ni stress for something that matter or doesn't matter. Kalau kita stress kecil hati, orang tak jemput. Kecil hati orang tak like apa tulis. Kecil hati tak ada jodoh. Please, always, banyakkan zikir la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Start doing that insyaAllah dan istighfar. Thank you. Jom baik kita boleh mulakan sekarang. Terus mulakan, jadikan dia sebagai satu
zikir harianlah kita. Mudah-mudahan Allah izinkan juga kita ingat Allah. Allah izinkan juga kita berselawat bunda. Setengah perkara kan bunda, hari ni, ini menurut kajian ya. Kajian yang Talib baca beberapa artikel berkenaan dengan punca-punca kepada pintu masuknya rasa tertekan. Antaranya adalah membandingkan kehidupan orang lain ataupun terlalu attached dengan social media dan dia suka tengok kehidupan orang lain. Mula dia suka tapi dalam lama dia rasa macam ni, tak best hidup aku dibandingkan dengan orang lain. Kenapa bunda, apa yang kita nak didik diri kita, cerminan diri kita supaya kalau ada hadirnya rasa tengok orang lain bahagia, kita rasa macam jealous, kita rasa macam alah itu pun nak tunjuk, macam itu ada sejenis penyakit hati tau bunda. Macam ni cara kita nak bersihkan kita daripada perkara-perkara macam tu bila tengok kelebihan hidup orang lain. Itu insecurity lah. Dan bonda nak relatekan ni kepada luka batin yang kita alami masa kita kecil. Pertama, macam Alhamdulillah Bilal dapat ibu bapa yang baik, Lofa and Haris ya. Syukur. Suka tak menggambar Bilal. Geram tengok dia pakai kursi rotan tu. Geram betul bonda tengok tu. Dia nak minta gitu tu. Geram. Tengok tangan dia tu geram kan. geram. Sebab kenapa saya suka kanak-kanak? Dia ahli syurga kan, bersih kan? Bau sedap semua. Subhanallah. Subhanallah. So apa ni? Tadi tanya apa tadi? Cakap pasal bila aku dah muda dah. Pasal bila melihat orang lain. Comparison. Luka batin. Luka batin bukan the first 7 years. Lufa, Haris, Mentul, tadi semua. Kita punya minda, otak kita dalam perut ibu kita sedang develop. Neurons are connecting. Dan kita ada otak lower brain, middle brain and upper brain. Bagi budak-budak bawah 7 tahun, dia punya thinking brain, decision making, meaning tu belum tu. So apa dia dapat menjadi dia punya imprinting. Chop batik macam bodoh kata Talib. Lagu apa mak ayah nyanyi, chop apa mak ayah letak. So ada 4 keperluan yang anak-anak perlu yang ibu bapa kadang tak perasan dan tak beri. Dan keperluan yang kosong or the unmet needs itulah menjadi trigger bila mereka besar. Okay, let's take 4 things. Pertama, anak-anak ingin dilihat. Anak-anak ingin didengari. Anak-anak ingin disayangi. Anak-anak ingin buat rasa penting. I matter. Anak-anak ingin diraikan. So, bayangkan Alufa Haris ya. Bila when you first get Bilal, first thing you tengok dia kan, Masya Allah. And all the 5 love languages sebut kan. Kita puji dia, kita peluk dia, kita sayang dia, kita bagi time dan kita apa? Buat apa ni, servis untuk dia lah, bersihkan sebagainya. So kanak-kanak yang penuh dapat 5 kasih sayang ni, dia punya emotion sangat terpenuh. Sebab tu dia ada attachment theory tu. So anak-anak yang mendapat secure attachment, memang mereka akan kurang nak stress. Kajian menunjukkan ya, kanak-kanak yang rasa abandoned, kanak-kanak yang rasa dapat toxic behavior mak ayah dia, semua mempengaruhi mereka besar. So bonda always Talib, always tell people, whatever difficult in life that you have, dia akan trigger you. Dan bonda nak cakap good news you all eh. Bila sesuatu trigger you all, contohnya you buat komen orang tak like, you sangat luka. Sebab you rasa ada sifat saya tak cukup disayangi. Ataupun kalau kita buat sikit, orang kutuk, kita personal, I'm not good enough. Kalau kawan buat birthday party tak jemput, kita kecil hati sebab you think you do not matter. So pengalaman you hadapi masa kecil ini jadi filter system untuk you melihat your image atau interpretasi world view you pada how apa kita lihat tentang diri kita. Aku tak ada apa-apa, aku teruk, aku tak best. Dan kita tengok dunia dan juga cara kita melihat orang. So bunda nak cakap macam ni all, if any of you here banding-banding, that means ada kekurangan. Dan the good news is bila you tahu apa kekurangan you, dan kita belajar cara macam mana kita nak rasa sayang diri tu, which kita akan belajar insyaAllah. MasyaAllah. Sambil-sambil tu saya tengok ramai yang posting, dia kata nak cantik dan sopan macam Lofa Amin. Ada ni Muhammad Hazim kata, saya okey je Prof, saya tweet tak ada orang balas. Tak apa dik, kalau tweet tak ada orang balas okey. Pakcik live tak ada siapa tengok, lagi sedih. Subhanallah. Dan bonda Lofa, few days kalau ada satu ketika kita pernah live dengan Lofa, I think antara live yang tertinggi dan banyak feedback. Topik dia power of doa. Ya. Yeah. Masa of tu doa. Riz tak ada lagi, bila tak ada lagi kan Lofa. Wow. Dia ada di dalam rahsia, alam rahsia masa tu.
Dan ketika itu Lofa kongsikan dua tips ni, saya rasa dia sangat memberi impak. Simple tapi dia memberi impak. Iaitu Lofa pesan pada kita semua, pada audience semua, bila saya tanya Lofa apa tips kejayaan ni, mungkin Lofa boleh kongsi kat kita semua kan, orang pun nak tahu. Lofa kata Lofa jaga makanan, apa yang dimasukkan dalam mulut, dan pakaian. Dua benda ni saya ingat sampai sekarang, content tu. Dan power of doa, ramai ada yang juga yang berkongsi doa. Lofa buka buku masa tu, Lofa kongsilah beberapa doa. Itu pasal Lofa. Dan kali ni kita nak tanya pasal Puris. Masa tu Puris belum berjumpa doa. Lofa, macam mana Puris doa? Doa-doa Puris, habislah kena dengan aku ni. Puris punya doa-doa yang Allah kirim, yang Puris amalkan. Mungkin kita boleh kongsi supaya boleh hilangkan stres, mudah-mudahan. Puris rasa, yelah orang berbeza-beza, tapi atas pandangan peribadi Puris, doa tu memberi manfaat yang cukup dalam kehidupan Puris secara peribadi. Boleh kongsi tak? Sebelum Puris, I sebagai witness nak cerita. Hah? Sebelum dijawab, saya sebagai witness lah, sebagai saksi nak cakap lah yang hari-hari duduk dengan dia ni kan. Ha? Kalau solat berjemaah, dia punya doa ni sampai kita lengur tangan, saya kena macam kena backup sikit lah, kena letak tempat lain lah, dia backup. So, dia macam doa kan, dia akan cukupkan, tahu tak buku surat pagi, kalau zikir pagi atau zikir petang tu kan. Satu buku tu lah dia baca. Tapi tambah almost 80-90% you dah dalam yang budak dalam tu dia akan baca. Lepas tu kadang-kadang kan dia I baru tahu dia macam dia, sebenarnya dia kira you kena kira lebih daripada 30 doa. Dah 20 lebih lah. Almost 30 doa tu dibaca dalam setiap bacaan doa. Subhanallah. Tapi tu pagi saja. Mula-mula dulu macam mula-mula kan macam I tak biasalah benda tu kan, sebab kita doa simpul-simpul. Lepas tu lama-lama I tahu yang kepentingan ataupun pentingnya kita ni ambil tahu dan hafal doa-doa dalam Quran dan juga doa-doa dalam hadis. Sebab apa tu, itulah specialnya, sebab itu yang tertulis dalam kitab dan juga yang disebut oleh Nabi kan. Jadi mungkin you sambung balik. Sorry. Silakan Yuris. Lebih kurang macam tu lah jawapan keseluruhannya tu. Jadi doa ni saya pun ikut je yang mana yang dah dihimpunkan oleh ulama'. Kita nak buat sendiri, kita tak, bukan bagus sangat pun kita ni kan, dari segi nak tahu yang mana yang tepat untuk dibaca. Jadi apa yang telah dihimpunkan tu, kita ambil masa untuk hafal lah. Macam pagi, macam doa-doa biasa saya tengok. Saya rasa doa-doa ni kalau kita tanya semua orang kat Malaysia ni, yang datang macam saya dulu ni, saya besar di kampung, di Besut kan. Jadi pagi-pagi memang orang di kampung-kampung ni, dia duduk lama sikit kat surau ni. Sampai pagi, sampai matahari keluar baru dia balik rumah. Duduk baca yang tu, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ada ayat Quran lagi, afahasibtum annama khalaqnakum, panjang lah. Sampailah habis. Biasa last-last tu berkenaan dengan doa perlindungan daripada jin dan syaitan yang bahagian akhir kan. Jadi zikir pagi ni kelebihan selain daripada doa yang kita nak buat sendiri. Bagus doa-doa yang kita nak doa sendiri. Ya Allah bagi aku ini, bagi aku itu, apa-apa kehendak kita. Tapi macam mana yang Prof sebut tadi, semua ni dalam keadaan kadar Allah SWT, dan tidak ada satu zat yang mengetahui apa yang penting untuk kita melainkan Allah SWT. Sebab tu sebelum kita nak doa untuk diri kita khusus kepada urusan kita, kita kena tengok apa yang Nabi doa untuk diri dia hari-hari. Jawabul Kalim tu, kesempurnaan perkataan yang Nabi baca tiap hari tu, mesti ada berkat dia lebih penting daripada urusan kita pun. Walaupun contoh hari ni yang semua orang nak keluar pergi kerja ni, ada orang ada urusan ni. Wah, aku lupa ni nak jadi host, aku lupa ni ada urusan nak kena bagi presentation. Yang lebih besar daripada ni apa dia? Lebih besar daripada ni adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Baca ayat 1000 dinar tu, macam ni, macam tu. Baca semualah pagi-pagi ni dengan nama Allah. Itu lebih besar daripada hidup kita berbanding apa urusan kita pun. Jadi lepas habis semua tu, doa lah, ya Allah, lepas ni saya ada presentation, mudahkanlah perkataan saya. InsyaAllah semua yang dah dibaca tu pun dah akan jadi
dimudahkan oleh Allah SWT. Sebab apa yang first tu you dah buat. Betul. Macam tapi sebenarnya bila kita ada ilmu-ilmu, doa-doa daripada hadis dan juga Al-Quran ni, kita rasa lebih secure, lebih confident untuk berdoa. Sebab contoh macam kalau kita ada masalah, kalau saya ada masalah, saya akan perbanyakkan doa-doa yang boleh permudah keurusan, contoh kan. Atau dalam musibah, doa Ummu Salamah tu. Ataupun doa kalau kita ada masalah dengan kewangan ataupun dalam rezeki, perniagaan dan semua, ada satu doa yang dalam fadl amal yang Serena Ali ada mention. Jadi banyak doa-doa yang sebenarnya kita boleh implement dalam kehidupan seharian. Lepas tu on top of that, kita tambah doa kita sendiri. Dan satu doa yang masa kita sama-sama baca kitab tu, Piris terjumpa lah satu doa yang Nabi bacakan untuk Aisyah. Lepas tu dia pun, masa itu masa awal-awal kahwin, lepas tu dia pun start baca ke I. Kita jadi isteri, kita rasa berbunga-bunga hati. Satu doa tu, semungkin boleh share kan? Baca apa yang kisah tu tentang besarnya umat Nabi SAW. Jadi Nabi baca Allahumma ghfirli li Aisyah, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir li Aisyah. Gitulah lebih kurang, eh? Takut salah. Ya Allah, dia mohon ampun. Aku mohon ampun untuk Aisyah. Ya Allah, maksudnya Nabi baca. Lepas tu Nabi tanya pada Aisyah, Aisyah suka bukan tak? Yang doa dosa apa? Dosa daripada dulu. Ayat itulah. Ghfir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Doa dosa yang telah lepas, dosa yang akan datang dan dosa yang telah berlaku. Nabi doakan keampunan untuk Aisyah. Jadi bila Aisyah tanya, bila Nabi tanya pada Aisyah, suka tak saya doa macam ni? Dia kata sukalah. Kenapa tak suka pula? Ni kekasih Allah yang doa. Mana mungkin doa ini tertolak kan? Tapi yang ni untuk kita semualah. Nabi kata sesungguhnya aku ni banyak doa untuk umat aku. Allah. Keampunan untuk umat aku, untuk kita semualah. Jadi yang mana yang nak rasa sedih, nak rasa down, nak rasa negatif pagi-pagi tu, ingat orang yang dekat dengan Allah ni, dia doa kat kita keampunan ni most of his lifetime. Banyak doa. Sehingga kat isteri dia pun jadi yang antara yang terpenting juga, tapi tak lebih banyak lagi dia doa untuk umat ni. Jadi rasalah bahagia. Sayang, gambar Susha balik doa tu, mungkin boleh baca sekali lagi full. Saya takut tersilap, tapi bahagian depan dia tu takut silap, tapi yang tengah dia bagi tu ghufira laha ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ampunkanlah dosa dia yang telah lepas, yang akan datang ataupun yang telah berlaku. Jadi doalah untuk isteri macam itulah, doa doa berkat untuk isteri macam itulah, baca ampunkanlah isteri ni. Dia pun kadang-kadang bagi hati isteri senang-senang sikit. Barulah kita dapat breakfast sedap sikit. Tak lagi lah kan. Bila hati orang isteri dah senang, mudah apa-apa kita nak buat tu. Tu pun mungkin boleh di elaborate oleh Prof lah nanti lebih lagi. Masya Allah, Masya Allah. Itu doa daripada Puris. Lufa ada tak doa supaya ya Allah lembutkan hati suamiku? Sebab kat sini gambar juga kaum-kaum ibu, kaum isteri kan, dia stres. Kalau cakap pasal, tengok, pernah tengok yang DM bonda, PM bonda, saya stres dengan suami saya tu. Dia buat tak reti je saya, buat macam tak nampak je saya kan. Ada tak doa-doa supaya suami tu pandang je dia? Ada tak? Lofa ada tak spesifik doa ke apa ke? Spesifik doa daripada buku kitab mana untuk suami tu, saya tak ada jumpa ataupun hafal lagi lah. Tapi zikir daripada Asma'ul Husna tu ada. Maksudnya contoh, bukan sebenarnya sini. Sebenarnya bila kita ada masalah dengan suami ni, itu bukan masalah suami. Itu adalah masalah hati kita yang belum cukup lembut. Ataupun belum cukup boleh bertoleransi lah. Jadi sebenarnya dulu I macam banyak spesifikkan zikir tu untuk suami pasangan lah. Okay, Allah lembutkan hati suami aku, lembutkan suami aku, bagilah suami aku seorang jalan. Tapi sebenarnya bila fikir balik, aku kena lembutkan hati aku dulu. Exactly, Masya Allah. Bagus. Kitalah yang kitalah yang belum cukup belum cukup dibaiki untuk kita boleh bertoleransi. Jadi sekarang
tu saya baca kedua-dua. Contoh macam zikir, ya Latif, kan? Apa yang ya Wadud, semua tu saya banyak banyak baca, banyak zikirkan, tapi tapi saya taklah zikir. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, macam ya Latif, lepas tu dalam hati Allah, lembutkan hati Allah, ya Latif, lepas tu lembutkan juga hati suami aku. Baca perlahan-lahan, bagi feel, sebut tak payah banyak pun tak apa, jangan kejar quantity, but more to like the perasaan, apa tu, menghayati kan macam tu. Mm-hmm. Tengah-tengah pakai baju, saya selalu banyak, banyak spend time berzikir ataupun dengan-dengan syaman ni banyak masa masak, masa masa getting ready. Yang masa tu time kan macam me time kan. Ah, bagus, bagus, bagus. InsyaAllah. Bunda sangat bagus pun dia. Boleh bayangkan dipenuhi dengan ruang-ruang majlis ilmu. Barokahnya. Bunda, ada satu situasi. Ni tadi pernah dengar ada seorang motivator lah. So-called di Mak Saleh lah. Mak Saleh kata, okay. Ada dua benda dalam situasi yang sama. Satu, telur ayam yang mentah diletakkan dalam air panas tapi dikeluarkan dia jadi keras. Satu lagi kentang, dia keras tapi bila masuk air panas, bila dikeluarkan dia jadi lembut, boleh dilecek. Maksudnya ada dua benda berbeza dalam situasi yang sama. Air panas menggelegak dalam satu tempoh waktu tertentu, dia menghasilkan dua perkara yang berbeza. Mungkin bunda hari ni, kita semua yang live ni, Allah izinkan, kita berada dalam situasi yang sama tapi insan berbeza. Kenapa dalam hidup kita ada hasil berbeza-beza, bunda? Bunda, suara. Okey, semua orang dah tahu formula ni bunda rasa. Iaitu dalam hidup, bunda sebut ini. B, C, D. B, C, birth, D. Birth. Orang putih sikit lah. Birth. Death. C tu apa? Choice. Pilihan. Okay. Then ada formula lagi, Lofa Aris, ya. Peristiwa is apa berlaku pada kita dari luar. Ini kita punya circle of concern yang kita fikir sangat, tengok luar macam mana suami kita, anak kita, orang semua ni. Peristiwa that happened to you. Campur dengan respon atau react, apa berlaku dalam, what happened within you, dalam jiwa. Ini pilihan kita. Bersamaan dengan hasil kehidupan. Ketenangan, kebahagiaan, kesihatan, ketakwaan, kewangan, semua kat sini. So kalau kita ingat mathematics, C tak boleh ubah, constant, campur dengan X, iaitu respon kita bersamaan dengan Y. So kalau kita tengok equation tu, benda tak boleh ubah, constant. Yang kita boleh ubah hanya pilihan kita. Bererti macam dua situasi berbeza, macam kentang dengan telur tu, stimulus dia sama. Yang berlaku air menggelegak. Tetapi sifat kentang, sifat telur menentukan hasil dia. Satu keras lembut jadi mesh, satu jadi keras. So akhirnya yang kita ada kuasa untuk menolong ialah hasil dengan akal kita yang Allah beri lepas umur 7 tahun untuk kita buat pilihan raya kehidupan kita. Kita nak pilih sama ada untuk iman ke nafsu. Ini purist modal Tok Guru ni Aziz. Bunda dengar daripada 91. Masa umur 91, Lofa dengan Prit umur berapa ni? Kecil lagi tau. Ha. 91, Lofa 3 tahun. Itulah. Okay. So, masa tu bunda umur 33 kan. Bunda dengar, Masya Allah. Masa tu, dia kata iman ke nafsu? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Taat ke maksiat? Allah redha ke Allah murka? So kalau kita selalu belajar ilmu dan cari circle yang baik, cari guru murabbi, cari kawan yang baik, cari bi'ah suasana yang baik, insyaAllah Allah beri hidayah pada kita untuk memilih yang betul. So Talib, hari ni main message kita ialah kita nak hidup daripada dalam keluar. Dan macam boleh suka lah Fah cakap tadi. Ya Allah, aku lembutkan hati suamiku. Believe me, kita tak boleh ubah suami. Dan satu tu one talk by very experienced man, dia kata apa? Cakap orang putih lah. If you want to waste your life, try to change your husband or your partner. Sebab kita tidak boleh ubah manusia. Sebab kita tak ada daya upaya. Kita hanya boleh ubah. Kita nak ubah diri kita bangun subuh awal pun payah. Apa lagi kita ubah orang lain.
Setiap boleh kata sedar diri, bukan sedar orang. Dan setiap choice kita ini, hasil hari ini, ialah pilihan yang kita buat semalam. So, kalau kita nak jadi something as besok, decide sekarang, disiplinkan diri untuk buat pilihan berbeza. Dan Riz dan Lofa, kita semua nampakkan Lofa, bila kita buat pilihan berbeza, tiba-tiba hidup kita escalate to high or low level bergantung pada choice kita. Inilah pilihan Talib. So, kita ada circle of concern kat luar, circle of influence diri kita dan hasil kita menentukan. Dan again, macam Bunda Suka Lofa cakap tadi, kita doa, yang Bunda selalu doa ialah, yang penting ialah, kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, izinkanlah aku menginginkan apa yang engkau takdirkan padaku. Ha. Dan satu lagi formula, Bunda tanya anak-anak Bunda, cuba tanya, kita nak apa kita ada ataupun kita nak apa yang kita nak? Apa beza tu? You want what you have or you want to have what you want? Selalunya tali orang stres ialah dia nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Yang dia ada tu tak syukur. So, the best way, kalau kita, one of the formula, kalau kita nak tenang ialah kita, apa yang kita ada, kita nak apa kita ada dan syukur Allah beri lagi. Ha, itulah formula yang boleh nak sebut. Wallahualam. Masya Allah, alhamdulillah. Ramai yang tulis ni komen-komen. Terima kasih. Ada yang tanya, Lofa lagi 5 hari nak jumpa Puris dengan Lofa dekat Brunei. Insya Allah. Ada program ya? Betul. Ada juga tulis tadi, saya sempat baca, alhamdulillah, di application Nur. Dia ada, dia follow doa-doa kat situ. Terima kasih. Syukur alhamdulillah dapat beri manfaat pada orang. Mudah-mudahan jadi pencen kita di alam akhirat. Sebab alam akhirat lah alam yang kekal abadi. Kan, kita akan hidup selama-lamanya di sana nanti insyaAllah. Dan Lofa dan Puris nak tanya jugalah ni kan, alang ketika live ni. Kita hari ni bercakap tentang stres, kita nak beri tumpuan kepada macam mana kita, sebelum stres datang kita nak cari jalan macam mana kita nak nak ada je peluang-peluang untuk mencari bahagia. Ada yang beri tips, kata cuba late kau sibukkan diri kau, insyaAllah kau tak sempat nak stres. Tu antara tips yang saya dengar. Ataupun late kau jangan sibuk tengok orang, kau sibuklah tengok diri kau dulu. Jadi kita tak stres. Untuk Lofa dengan Puris, to be someone yang orang look up, orang beri perhatian, apa saja, gerak sikit, batuk sikit pun orang perasan. Itu Puris melata pun orang buat joget-joget macam tu kan. Contoh. Kan? Jadi kungfu kan? Jadi kita nak tahulah sebab apa saja dilakukan oleh both of you, termasuklah Bilal, anak yang soleh itu, akan menjadi perhatian, pandangan orang. Itu Allah takdirkan begitulah. Kan? Ada asbab-musababnya. Bagaimana both of you handle this kind of situation? Nak pastikan bahawasanya you bahagia dan orang sekeliling pun bahagia. Ada tak rasa stres untuk membahagikan orang sekeliling tu? Okay. Dimulakan mana sekarang? Okay. Haris, selepas, okay, macam mana kacamata saya memandang kepada banyak perkara tentang kesyukuran, tentang rezeki dalam bab populariti kemasyarakat ni banyak berubah selepas selepas berumah tangga. Jadi pasangan saya, suami saya ni banyak menjadi penyumbang kepada pemahaman, kefahaman saya tentang isu dua ni. So, dulu saya dalam masa 10 tahun kita daripada apa dewi remaja berlakon semua dan dikelilingi oleh kawan-kawan dan juga keluarga, so they grow up dan diorang melihat saya berkembang dan juga membesar kan. Tapi bila ada pasangan yang orang totally baru masuk dalam hidup dan dia melihat pula daripada kaca sudut mata pandang dia, dia kata you kena banyak bersyukur. You kena banyak bersyukur Allah bagi dekat you. Dia kata banyak orang sayang dekat you tanpa sebab. Banyak orang ikut you. You tak payah buat banyak pun. Kadang-kadang orang lain kena buat macam-macam untuk orang tarik, orang suka, untuk dapat perhatian, untuk minat. Tapi most of the people that love you, that follow you, that meletakkan you sebagai apa ikon mereka, semua mereka, you tak payah buat banyak benda pun. Dia kata. Jadi Allah yang bukan kat semua orang kasih. Jadi itu antara kenyataan ni yang banyak-banyak kali disebut. Tiap kali kalau kata I down ke, I macam kurang bersyukur ke, dia akan keluarkan statement tu. MasyaAllah. Apa satu lagi tentang, jadi bila kita ada kefahaman tu, macam sebenarnya
sebenarnya it's not our duty untuk entertain dan juga untuk membahagiakan orang. Kita dulu bahagia dah lama dan benda tu akan terpancar, orang akan automatically macam dia macam berjangkit. Tak langsung lah, directly akan dia macam secara tak langsung pun orang akan bahagia dengan kita kan. Dan satu lagi adalah tentang rezeki. Suami saya juga antara orang yang banyak macam mengingatkan saya untuk bersyukur. Alhamdulillah. Macam dulu kan, kita ni hidup dalam satu dunia yang fast pace, yang one after another kan, travel itu ini. Jadi probably kita bukan tak reti bersyukur, tapi kita terlupa untuk bersyukur sebab kita terlalu kerepan kan, tengok depan je. Lepas tu tak ada orang yang macam stop sekejap, you kena ni tak ada. So now macam when I have someone yang boleh macam sediakan saya, dia kata you kena bersyukur ini situasi antara kita yang kita ada banyak kali dah dalam rumah tangga, mana dia banyak macam give me that wake up call yang dan membuatkan saya sekecil-kecil kita akan macam okay, alhamdulillah, syukur. Jadi dulu mungkin kalau bandingkan dulu tu, mungkin banyak benda yang saya terlepas pandang untuk be grateful, untuk mengucapkan rasa panjang kesyukuran kepada Allah. Jadi tapi banyak benda sekarang yang saya perasan, benda besar ke benda kecil ke, kadang-kadang macam orang kata, sebab banyak mana pun duit you tak boleh beli nikmat rasa makan tu. You boleh beli the most expensive food in the world, but you cannot buy the appetite, ataupun tak boleh beli nikmat makan tu. Kadang-kadang kita fikir balik, dulu kita makan kat tepi jalan dengan kawan-kawan, masa kat sekolah pun lagi rasa lagi happy, lagi nikmat daripada kita duduk dekat fine dining table dengan all the biggest names in the world. Faham tak? Jadi nak kata kalau kita step itu kadang kita tempatkan di hotel 5 bintang di Paris atau di London, tapi tidur yang atas lantai kat kerusi kat mana yang lebih lebih murah atau lebih biasa pun lebih membahagiakan kita. Jadi money is not everything, but the thing is dalaman kita being grateful, itu yang ketenangan, itu yang kita nak, sebab ketenangan sebenarnya yang sangat mahal sebenarnya. So we have to work for it, and alhamdulillah I think right now at this point of time somehow Allah bagi kefahaman itu lebih sedikit daripada dulu. Subhanallah, alhamdulillah, syukur. Jadi kita kena banyak bersyukur. Pointer saya ni kita boleh belajar semua, take note sama-sama. Kena banyak-banyak berlatih bersyukur lah. Ya, berlatih bersyukur ni, berlatih ni macam pergi gym lah kan. Ada orang nak build up masa, nak kurus ke apa ke, nak six pack, dia kena exercise. So bersyukur pun kena exercise. Dan saya selalu pernah dengar ustaz-ustaz selalu berkongsi, orang yang banyak bersyukur ni dia akan banyak bersabar. Sebab tu ayat Al-Quran dia mention sabar dan solat. Sabar dulu baru datang solat. Jadi kita tanya, macam mana ustaz nak jadi orang yang sabar? Orang yang sabar ni adalah orang yang banyak sangat bersyukur. Syukur dia ada banyak jenis. Syukur antaranya adalah menyebut-jebut, membilang-bilang. Allah suka kita hitung-hitung pemberian Allah. Sebut dengan lidah kan, syukur. Sebab tu zikir kan. Sebab zikir bukan sekali, zikir dengan banyak-banyak kali. Itu antara cara kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Lofa atas peringatan. Dan Puris tak jawab lagi. Jadi penonton kan, Puris kena jawab. Kenapa, bagaimana Puris cari jalan-jalan ataupun aktiviti, perkara-perkara yang memastikan Puris bahagia dan your circle pun bahagia. Adakah itu satu tanggungjawab buat Puris? Dia the simplest thing boleh bahagia. Saya mula-mula tengok the backdrop isteri ni, yang kata banyak. Backdrop? Backdrop. Background. Wardrobe. Kita tengok beg banyak kan? Tentu banyak beg ni. Tadi kita tanya, siapa bagi beg ni? Kita tanya, macam biasa kita tanya kan? Kalau Prof dapat hadiah ke, kita dapat hadiah, dia kata siapa bagi? Ni mak bagi, ataupun ni kawan bagi ke, siapa-siapa istimewa bagilah. Ini LV ni siapa bagi? Ni LV lah bagi. LV bagi beg dekat you ke? Kiranya macam, hebat lah maksudnya. Syukurlah. Pertama syukur. Tu orang brand tu sendiri yang pergi cari kita nak bagi beg kita ni, bukan senang. Dan begitulah dengan benda-benda lain yang berlaku dalam hidup ni kan. Macam
Prof sebut yang awal tadilah. Bila kita dah tahu apa yang ada ni adalah yang terbaik untuk kita, ataupun yang dah ada ni kita kena bersyukur ni, itulah kata-kata Hamka juga dalam buku dia. Yang ada ini sudah harapan kita. Kalau kita tengok betul-betul, yang ada ini adalah harapan kita. Hari ni tengok kan, kita ada kereta dulu dalam kepala kita. Bila rasa nak beli kereta tak terfikir. Hari ni ada rumah boleh duduk. Tengok rumah ni, cantik rumah ni. Kata kita rasa macam alhamdulillah, banyak dah bagi. Duit dalam akaun bank pun ada, ada daripada dulu tak ada apa-apa dulu. Time belajar ni cari duit ni pening kepala fikir kadang-kadang. Nak beli makanan pun susah. Tapi hari ni boleh beli untuk 20 hari ke depan. Masya Allah. Banyak benda lah. Banyak sangat benda yang kita tengok. Ni harapan kita dah selama-lama ni sebenarnya kan. Macam-macam benda Tuhan bagi. Ha, itulah cukup membahagiakan semua orang dah pun. Tengok apa ni Tuan Talib kita. Duduk dalam kereta. Dulu tak pernah fikir pun nak beli kereta. Dalam satu sudut hidup. Kita tengok. Bila aku beli kereta ni harga RM60,000-RM70,000. Aku RM7 hari ni pun susah nak cari. Tapi hari ni dah diberi dah pun. Dah cukup lah tu nak pergi mana sangat. Kereta besar-besar mana pun. Itu juga rasanya. Dulu ada satu ayat. Masya Allah. Kampung-kampung. Dia kata, ramai orang tersalah sangka dengan maksud ketenangan dalam hidup. Selalu orang kaitkan keterangan itu dengan faktor harta, faktor kekayaan. Walaupun itu boleh menyumbang, tetapi itu bukan segala-galanya. Betapa ramai orang yang berada di hadapannya hidangan yang hebat, lauk pauk yang bagus, tapi lidahnya tidak dapat merasa yang enak-enak. Orang kata bendang-bendang tu dekat sawah padi, bini dia bawa masuk, bawa datang makanan kan. Kita tengok pun rasa sedap. Tak makan, tengok kata sedap you makan habis. Gitulah. Nak bercakap lebih, Prof lebih tahulah pada saya. Saya tambah satu benda je. Saya kalau travel ke, nak pergilah mana-mana pun 2-3 hari ke dalam Malaysia ataupun luar kan. Saya punya bag banyak. Dia selalu ni cakap, setiap kali saya pack baju, kita ni kena hidup kat dunia ni macam orang yang bermusafir. Jalanan. Ya, macam mana? Benda tu lah, statement tu lah akan keluar tak kalau dia tengok bag saya. Dan, tapi sekarang faham lah bag lagi besar sebab ada baby. Yelah, dulu tak ada. Dulu tak ada baby pun sama je. Tapi kan, saya nak packing barang dia mudah sangat, Prof. Mudah sangat. Barang dia lah paling senang saya nak packing. Packing 20 minit siap kan? Tak sampai. Boleh kira apa barang sebab sabun-sabun semua yelah pakai satu yang untuk ni kan, macam underarm, and then kayu sugi. Kalau tak bawa dah sabun shampoo ke apa semua tu, nanti apa yang ada je lah, dia senang. Dan kain solat, baju, tidur, itu je mudah-mudah. Tak ada dah barang-barang samping macam, yang lain tak macam, perlu. Macam kalau pernah ni kan, macam keluar dakwah lah. Keluar dakwah ni. Alhamdulillah, ni dia gitu lah. Baju 2-3 lah. Yang penting pakaian semayang tu ada khusus. Yang mana yang masuk tandas, jangan masuk pakaian yang sama di dalam masjid dan surau gitu lah. Kita ni dengan face mask ni. Bag je. Bag dia macam nak pindah rumah ya. Kita tengok nak pindah rumah ke ni kan. Bonda, bila kita tengok this to couple, apa yang diorang share ni adalah satu proses wisdom eh. Pengalaman, ilmu berdasarkan pengalaman. Allah yang beri ilham. Dan bonda, kalau macam kita tengok kehidupan hari ni, kita ni tak lepas daripada ujian. Hari ni ada ujian, besok ada sekejap lagi ni. Okay, kita tengah bercakap as of now, sekejap lagi mungkin ada yang sedang diuji ataupun bakal diuji. Jadi bonda, macam mana kita diuji tu, that moment kita terus nak parking hati kita ke Allah. Macam mana kita nak praktis tu? Boleh, senang aja. Dia always remember scientifically, ingat dua jenis otak. Otak bawah, otak atas. Otak bawah tu animal punya instinct, reaction. Macam tadi motor peristiwa, takdir, campur tadbir pilihan kita bersamaan dengan nasib kita. So kita punya tadbir tu ialah ada orang automatic, ada orang dia sedar. So sedar tu dekat sini, prefrontal cortex. Dan scientifically dah tengok ya, apabila something happen tak happy je,
kita akan buat sesuatu untuk reset kita punya sistem tenang. Satu saraf lupa dipanggil vagus nerve. Vagus nerve ni saraf yang paling panjang daripada otak sampai ke bawah badan kita. Dan apabila sesuatu something salik berlaku, tarik nafas. Kita syukur nafas kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Because whenever kita nak stress, kita nak marah, kita tahu syaitan dah datang. So berlindung dengan Allah dan istighfar. Dan kita tahu istighfar ni most powerful, membezakan Nabi Adam dengan syaitan tu je. Nabi Adam minta ampun, syaitan tak. So we always do something. Kita kena sedar, sedar diri itulah. Sebab tu kalau tadi ingatkan kita punya formula 7S tadi ya. Yeah. Formula 7S tu, kalau boleh check this, boleh minta follower Lofa apa, 2,500 ni boleh nak pencin kubur sikit lah. Yuris ni pun modal Tok Guni Aziz. Hidup cari pencin kubur. Pencin kubur tu anak yang soleh. InsyaAllah Bilal ya. Ilmu bermanfaat. Yuris penuh dengan ilmu. Boleh suka dengar. Dan Talib bila mula dengar, Yuris cakap intonasi Yuris tu orang yang tenang. Lofa pun lain lah. Bila kita tenang Lofa, kita punya wave tu, cakap tu, gelombang kita tu, always in alpha, in a good wave, ya. Dan sedekah jariah dan Lofa bak kasih Lofa dan sebagainya. Semua bagus, subhanallah. So, 7S ni ialah yang pertama tentunya syukur. Sebab orang syukur ni, dia tak buat koksi. Dia tak buat tak baik. Bukan terlepas bersyukur, nikmat Allah beri, dia guna baik saja. Yang kedua, sayang semua orang tanpa syarat. Bangun pagi tu doa. Doa lah apa kita nak untuk kita, doa untuk orang. InsyaAllah malaikat mendoakan kita. Yang ketiga, bersedia untuk sabar. Yang keempat ni, Buddha kata sedar diri, cari ilmu, bukan berita. Sedar diri, betulkan diri, bukan betulkan pasangan. Yang kelima, sucikan hati dengan kita banyakkan taubat, meminta maaf dan maafkan orang. This has to be your way of life. Dan yang keenam, tentunya sedekah lah. Sedekah masa, sedekah sayang, sedekah kemaafan, sedekah duit, sedekah whatever we have. Dan yang ketujuh, tentunya silaturahim. Dan kita tambah dua lagi, Talib kan ingat tak? Ya, sandar pada Allah, sangka baik pada Allah dan selawat. So ada 10S tu, jadi kita ada 10 jari, always remember. InsyaAllah this can be cara pada bonda lah. Macam Yuris kata doa pagi, petang, maksurat tu ya. Segala yang Nabi buat, kita buat. InsyaAllah, whatever. Dan sebagai tutup mata Rofa, buruk mata ni kan, Bunda nak sebutlah, since Lofa banyak followers, Bunda nak share satu benda yang Ustaz Don ajar. Bila kita wuduk, always kita gosok bulu mata kita macam ni kuat-kuat. Ya, sebab 90% of mata kering disebabkan oleh penyumbatan kelenjar minyak kat sini. So, kita gosok kuat-kuat macam ni. So, bayangkan kalau kita wuduk 5 kali sehari minimum, basuh muka 3 kali, so kita urut bulu mata kita 15 kali, insyaAllah tak kering mata dan kita akan selesa. Itu Bunda nak pesan lah pada hadiah sedikit ya. Thank you. Masya Allah. Tumpang pencin kubur Bunda. Lofa dan Puris mungkin nak berikan sedikit kata-kata hikam, mutiara kata kan, untuk kita jadikan ini sebagai satu nasihat lah. Pencin kubur kita bersama-sama satu hari nanti kalau kita amalkan, sampai kiamat kita dapat bahagian kita, insya Allah. Apa agaknya? Menggunakan kita punya tajuk tentang stres kan, bebas stres. Saya fikir juga semalam apa yang saya yang takut. Yalah, kita nak kongsi-kongsi benda yang betul, benda yang senang, benda yang orang boleh apply kan. Salah satu benda yang dulu, kalau sebelum kita banyak belajar dengan seorang ustazah, dulu kita banyak mendengar lebih daripada bahagian baru tu tentang apa, tentang Masya Allah, dipanggil apa ni? Dipanggil apa? Prof yang mirror work. Maafkan diri, lihat diri. Yeah. Kalau Mak Salih kan banyak self-talk, banyak mirror work, all this thing. Tapi salah satu benda yang kita boleh ambil tak, pendekatan mereka tambah dengan pengisian agama Islam yang Islam ajarkan tu. Contoh salah satu benda adalah being present. Satu, saya tengok satu orang ni, dia tak
orang ni saya follow lah di Instagram. Dia tidak tidak lagi diberi hidayah untuk kemajuan ilmu, tidak lagi diberi hidayah untuk menutup aurat. Tapi masya Allah, dia ni saya perasan dia ni merupakan seorang yang sangat present dan sangat grateful. Okay, dan nampak tahu terpancar daripada videonya, karakternya, gambarnya, dia seorang ceria, sangat happy, appreciative, macam tu. So semoga Allah berikan dia kefahaman insyaAllah. Sebab orang macam ni, bila dia faham agama nanti, dia mungkin jadi lebih baik daripada kebanyakan orang yang memang dah pun faham agama sekarang. Jadi, bila saya perhatikan dia, apa yang saya muhasabah dia adalah benda-benda kecil ke, benda murah ke, benda mahal ke, benda besar, dia pandai tahu dia bersyukur. Pandai dia be in that moment and be present dan enjoy ataupun menikmati saat itu. Itu yang kita kebanyakannya terlepas. Banyak kita ni terlalu belenggu dengan future kita, masalah kita. Lepas tu kita banyak macam dikaburi dengan present moment. Sama juga daripada mati ibu ni pun, sebenarnya kita sedasa kena ingatkan diri, ya Allah, be present. Anak aku ni cepat sangat nak besar kan, berubah dia punya physical bentuk ni. Jadi always macam okay, enjoy this moment, be present, perhati dia, kena be grateful. So itu yang saya rasa saya nak kongsikan hari ni, iaitu be more present, grateful. Jangan bagi dia masa lampau, jangan cepat-cepat nak bagi dia masa depan. Apa yang kita ada sekarang, apa yang kita tengah lalui sekarang, kita fokus kepada sekarang, enjoy sekarang dan banyak-banyak bersyukur benda-benda yang Allah segala nikmat yang Allah dah kasih kepada kita, insyaAllah. Masya Allah. Be in the now. Be in the now. Yes. Puris? Yeah, saya nak dengar ni. Saya nak dengar Prof ni. Ifa ke satu? Ha? Ah, yeah, satu, Riz. Oh. Abu tak saya nak, request. Ada satu yang lagi. Dia bisik. Oh. Tu sebab bagi ilham eh, bagi idea. Apa ni ada Quran tu faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak tenangkan, nak bagi dada dia tenang. Allah buahkan dada dengan kepahaman agama, dengan ilmu agama. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Siapa yang Allah SWT nak sesatkan dia, ataupun Allah SWT nak ni dia, maka Allah akan bagi rasa sesak dunia dada dia seperti mana naik ke langit. Allah. Kan? Oh, tak faham naik ke langit tu apa? Naik ke langit dulu kita tak nampak sangatlah. Tapi sekarang ni kadang bila, nah, sebab tu kita kataan Nabi ni jawamiul kalim kan, kesempurnaan perkataan. Sekarang kita bila kita naik flight kan, pressure rendah apa benda semua ni kan. Sesak. Jadi kita kadang rasa macam tak nak menapas. Jadi sebab tu dia kata naik ke langit tu. Dulu kita tak tahu macam mana orang naik ke langit ni. Apa kaitan sesak dengan langit? Langit kan? Tapi sebenarnya kaitan dia banyak dari segi saintifik dan juga dari segi emotionally pun betul. Jadi betul lah. Bila ada masalah tu, ambil nafas, baca lah apa-apa yang boleh menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Seperti mana yang semua orang boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Itulah banyak dah tu. Kita nak dengar. Saya nak dengar ni. Nak dengar apa punya sebenarnya. Dia nak dengar pada bonda. Tapi sambil-sambil tu bonda, kita nak jemput juga Lofa ke Puris. Kalau ada kelapangan, ada rezeki, 17 Disember bonda akan digandingkan dengan Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga Profesor Mas, iaitu kita akan sentuh pasal ni lah, pasal stres dan sebagainya. Kita nak kenal pasti, saya ni stres tak mana? Ada 4 tahap. Saya perlu makan ubat ke? Saya hanya perlukan nasihat je ke? Saya hanya perlukan rehab saja ke? Itu semua kita akan kenal pasti. Dan bagaimana Al-Quran boleh bantu kita untuk cari kalamullah tu, ada segala. Kalau kita kata Al-Quran tu memang syifa, memang ada penawar dia. Kita akan bongkar bersama dengan Ustazah Nafizah Musa, dan bonda akan guide kita insyaAllah 17 Disember. Ada rezeki, kita haraplah Nova dengan Puris boleh hadir. Okay bonda, closing kepada bonda. Bonda punya nasihat pada kita semua. Bonda nak ambil pick up yang Lofa cakap bagus sangat. Bonda tak biar dengan formula lah Lofa. I love that talk about being present. So kita ada 100% of our time.
So kita 70% no 90% in the moment, 1% in the past, masa lalu, dan 9% di masa depan. Dan kita nak ada situasi, boleh bagi macam cube tau, you ingat macam ni, ada orang terlampau visionary nak ke depan, dan macam ni satu lagi yang sini ialah happiness. Okay, orang yang stres talib ialah orang terlampau fikir masa depan sampai tak ada masa nak bersyukur sekarang. Ini orang stres. Dan satu lagi, dia terlampau happy sekarang sampai tidak ada vision in the future, tak ada perancangan, itu lepak. Dan orang yang murung ialah tidak ada wawasan masa depan dan tidak boleh bersyukur sekarang. Ini sangat malang. Kita doa orang macam ni. Tapi kita nak menuju puncak tengah ni di mana kita bersyukur sekarang dan sangka baik optimistik masa depan. Itu in the flow. Kita dalam flow. So kalau kita remember formula, okay, macam Bilal ada kan, Ufa? Bilal, nak something, mama, kau dah pandai, mama, do you have something important? No. So formula ni gini, siapakah, bilakah waktu paling penting? Sekarang. Siapakah orang paling penting? Orang berada depan kita. Apakah amalan paling penting? Buat baik. Sebab tak pernah kalah orang buat baik, sebab apa kita ada, kita beri, kita dapat. So kalau kita nak tahu apa kita telah beri, tengok apa kita sedang dapat. Dan kalau kita nak ubah apa kita sedang dapat, kita ubah apa kita beri. Dan kita tidak boleh ubah apa kita beri kalau tak ubah apa kita ada dalam qalb kita. Qalbun salim ke? Nafsu mutmainnah ke? That has to be, itulah kemenangan kita, ialah husnul khatimah. Pulang kepada Allah dan redha dan diredha'i. Itu saja, thank you. Subhanallah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih semua yang berkongsi. Dan saya nak kongsikan satu petikan ayat Al-Quran ni, di mana ketika situasi yang Allah kirimkan doa ini, Allah rakamkan Al-Quran semua, di mana situasi ketika Nabi Musa tersingkir, terbuang dalam kehidupan dia, daripada istana, dia diuji dan dia tersingkir, terkeluar. Dan ketika itu Nabi Musa bercakap pada Allah dalam surah Al-Qasas ayat 24, Rabbi inni liman anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Okay, Nabi Musa mendoakan ini, tiba itu kalau siapa ingat lagi lah kisah ni, nanti mungkin boleh nanti purist kongsi sejarah ni dalam live purist. Nabi Musa dapat jodoh, dapat pekerjaan, dan Nabi Musa juga dapat dapat keluarga. Lepas dia baca doa ni, lepas dia terkeluar daripada istana. Maksudnya dia bertempat sangat tertekan. Jadi insyaAllah siapa yang berada stres, barangkali amalkan doa ni. Surah Al-Qasas ayat 24 ya. Surah Al-Qasas ayat 24. Jadi, okay, terima kasih Lofa. Terima kasih Puris. Semoga Allah memberkati apa yang Allah, yang kalian berdua sedekahkan masa dan waktu ni. Allah berkatilah, manfaatkan sebaik mungkin. Bunda, terima kasih banyak-banyak Bunda. Terima kasih. Insya nanti kita talib jumpa 8:30, ada apa nanti dengan Ustazah masterclass? Ah ya, betul. Kita kejap lagi kepada semua, kita ada masterclass bersama dengan Ustazah Nurhaliza Buta dan juga Prof Mas berkenaan dengan stress. Love ourselves. Kita nak start dengan love ourselves. Macam mana kita nak belajar. Ni masterclass ni sangat eksklusif. Hanya mereka yang dapat link saja kita akan jemput dalam live ni. Kejap lagi pukul 8:30. Jadi semua pada yang live dengan kita, kita jemputlah hadir. Link tu ada di dalam Telegram KBSM, Kempen Bebas Stres Malaysia. Boleh Google sekejap, cari atau pergi ke bio Bonda. Bolehlah mungkin Lofa dengan Fioris boleh ajak semua belajar sama-sama, share beberapa ramai yang mungkin. Bonda akan share, Ustazah Nurhaliza Musa akan share, Prof Mas juga akan share. Sesi ni adalah percuma buat semua. Siapa nak belajar ini, insyaAllah belajar sama-sama sekejap lagi dengan Bonda ya. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Dan insyaAllah PMC dah mula untuk pendaftaran yang baru. Ya. Yeah? Siapa yang nak dapatkan maklumat boleh hubungi admin kita. InsyaAllah kita akan buka pendaftaran PMC batch ke-7 yang Lofa pernah kongsikan juga. Terima kasih banyak Lofa support kita. Puris, terima kasih banyak support kita. Hampir 11,000 lah yang turut serta dalam program Bonda ni. Doakan mereka ni semua adalah insan-insan yang Allah berikan, Allah kirimkan pada kita. Kita pun belajar dengan mereka. Terima kasih banyak-banyak. Bonda, kita jumpa 8:30 insyaAllah. Thank you Lofa Riz tau. Thank you tau. Cium Bilal untuk Bonda ya. Yeah.
Masya Allah. Gegam. Banyak salah silap. Boleh pun. Minta maaf. Riz, minta maaf ya kalau salah silap. Boleh pendengar semua. Terima kasih. Teruskan bahagia dunia akhirat sepasang suami isteri syurga tanpa hisap sekeluarga dengan anak-anak. Amin. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Thank you Talib. Thank you. Thank you Ponda. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.